Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Eksploitasi boleh, yang tidak boleh eksploitatif. Kalimat itu pernah dilontarkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Puji Astuti. Kalimat tersebut menjadi tidak jelas dalam implementasinya, kontekstualnya antara perizinan dengan pengawasan. Fakta di lapangan lebih banyak kita lihat eksploitatif dan tidak memperhatikan dampak lingkungan. Pada kesempatan berikut ini, Telusur Jelajah akan melihat salah satu bentuk eksploitasi eksploitatif terhadap kawasan hutan mangrove di Desa Kulpung, Kecamatan Pangaringan, Kabupaten Sampang, Madura. Perubahan hutan mangrove menjadi lahan tambak, entah siapa yang mengizinkan. Kalau kita lihat, pemanfaatan kawasan Pantai Camplong menjadi lahan komersial. Perizinannya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Salah satu bentuk tindakan, sikap, pejabat maupun masyarakatnya yang tidak bermoral dan tidak mengenal etika lingkungan. Di sisi lain, tepatnya di kawasan Paminian, PT Garam Bersero, Tuhan telah mengajarkan hal berbeda. Bibit-bibit mangrove yang terbawa dari laut tumbuh, menjadi contoh bagi manusia untuk menanam, menghijaukan kembali bumi, semesta. Sesuatu yang sangat kontras, Tuhan menanam, manusia menebang. Problemnya bukan masalah pada kesadaran environmental ethic, etika lingkungan, tapi lebih kepada mental materialistisnya. Yang penting uang, yang penting kaya. Demikian video kita kali ini tentang kerusakan bumi, kerusakan semesta, ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Matur nuwun, terima kasih.